Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 538 yang tayang 18 September 2024. Sepertinya kali ini Praja dan juga Gono sedang merencanakan sesuatu yang buruk kepada Nyai Hodam. Nampaknya Praja sudah ilfil dan sudah tidak membutuhkan Nyai Hodam kembali. Hingga kini, sepertinya Praja mempersiapkan cara-cara licik untuk bisa menyingkirkan Nyai Hodam bersama dengan Mbah Gono. Kali ini terlihat sepertinya Gono dan juga Praja sedang mencari cara untuk bisa membuat Nyai Hodam tersingkir. Wah, kali ini setelah tidak dibutuhkan, nampaknya Praja akan membuang Nyai Hodam begitu saja. Dan sepertinya kali ini Mbah Gono dan juga Praja akan membuang Nyai Hodam ke sungai di sekitar area anak-anak Magic 5 melakukan tugas sekolah. Wah, kali ini benar-benar tak terduga Praja dan juga Gono bersatu untuk menyingkirkan Nyai Hodam. Akan seperti apa kali ini? Apakah memang Nyai Hodam akan berakhir dengan kejahatan yang akan dilakukan oleh Praja dan juga Gono itu? Makin penasaran karena kali ini yang jahat sedang bersaing satu sama lain. Makin penasaran, saksikan terus Magic 5 setiap hari ya guys, karena ceritanya tambah seru dan pastinya kita akan melihat pertengkaran antara ketiga penjahat ini. Saksikan terus Magic 5 dan sampai jumpa.